Cek semacam guys, ketemu lagi dengan saya Dani Trigo semua. Kita bahas ads lagi cuy. Yang kemarin di iklannya Google Ads itu aku lupa cara nambahin pembayaran. Jadi kalian masuk di Google Ads, ads.google.com, nanti login pakai emailmu Gmail. Kalau nggak Gmail nggak bisa ya, ini karena punyanya Google jadi harus Gmail. Terus tinggal masuk ke sini penagihan, terus metode pembayaran. Jadi kalian bisa masukin kartu kredit kalian bisa. Debit bisa, GoPay juga bisa kok sekarang. Jadi pembayarannya sih lebih gampang. Tinggal klik ini aja, tambahkan metode pembayaran dan langsung tambahin detail kartu. Ini bisa nih, kartu kredit bisa, debit bisa. Kalau kartu kredit dia langsung otomatis potong kartu kredit. Yang pakai kartu kredit dah tau lah pasti. Terus aku hari ini mau ngebahas tentang Facebook Ads. Kita masuk Facebook. Terus kita syaratnya tuh kalau kita mau iklan di Facebook itu harus punya fanpage cuy. Kalau kita pakai Facebook biasa ini kayak ini, kayak Facebook biasa punya aku nih, yang berteman-teman itu, dia nggak bisa dia dipromosikan. Tapi kalau kita masuk ke ini fanpageku nih ada 4, ada 3 sih. Sancho ID ini buat jualan. Inaya, Inaya nggak aku bikinin Facebook biasa, tapi langsung aku bikinin fanpage. Udah ada 1000 likernya. Mantap, kalah bapaknya. Bapaknya 400. Padahal bapaknya setiap hari bikin konten. Nah, kalau di Facebook fanpage tuh kalau kita udah bikin post misalkan kayak gini nih. Ini di tombol ini kan ada nih, enggak kelihatan ya. Aku pindahin dulu. Nah, ini di tombol kanan bawah ini kan ada promosikan postingan. Jadi tinggal klik aja. Kalau Facebook tuh lebih gampang, lebih simple. Atau misalkan aku mau promosiin ini ya. Yang terakhir tuh aku promosiin laguku ya, lebih gampang laguku aja lah. Sekalian aku promosiin lagi. Jadi ini contoh yang udah aku promosiin cuy. Jadi yang dijangkau bisa sampai 15.879, mantap. Interaksi ada 3.700. Ini orang yang dijangkau 12 ribuan. Terus bisa mendatangkan percakapan tuh, maksudnya bisa mendatangkan dia tiba-tiba. Nanti pesan ke aku gitu juga bisa. Like-nya dapat 170. View-nya ini kira-kira kalau dapat berapa ya, lupa aku. Ada pokoknya 3.500-an ya. Mana yang lihat view? Tayangan enggak ada. Pokoknya ini tayangannya hampir 4.000 juga nih. Enggak ada detail ini. Nah ini dipromosikan pada 4 September dan udah selesai. Kalau mau promosikan, kalau udah pernah itu tombolnya namanya promosikan lagi cuy. Tapi kalau belum kayak ini misalkan promosikan postingan, tinggal klik. Terus tombol, maksudnya label tombol itu kamu pengen habis kita postingin itu, kita habis posting ini dia kirim pesannya tuh langsung ke Messenger atau pesan WhatsApp. Jadi nanti munculnya, nah ini kalau ada, kalau WhatsApp nanti kasih, tinggal kasih nomor terus tinggal dikonfirmasi. Harus WhatsApp bisnis. Oh ini dia. Jadi kalau WhatsApp harus download dulu WhatsApp bisnis cuy. Jadi harus ngunduh dulu. Tapi kalau yang kemarin aku pakai tombol yang biasa aja, yang Messenger biasa. Jadi nanti kalau kita iklannya udah keluar, ada yang ngelihat terus pengen, misalkan pengen ngechat atau pengen, mungkin kalau lagu misalkan pengen booking si artisnya, jadi bisa langsung klik pesan gitu. Terus yang perlu diubah lagi sih, nah ini aku kecilin dulu nih. Yang perlu diubah lagi itu, nah ini pemirsa, kalian mau tinggal klik aja. Kalian mau range umurnya tuh berapa? Kalau aku kemarin tuh aku kasih 13 plus sampai 50-an lah. Kalau tua banget ini bukan segmenku kan. Jadi mungkin umur 50. Terus kalian mau di lokasi mana nih? Di sini juga bisa nih. Kayak kemarin misalkan Batam. Das. Kamu bisa memperbesar ininya. Jangkauannya Batamnya berapa kilometer dari Batam, dari pusat Batam ya. Jadi kalau aku perlebar gini jadi 80 meter, jadi potensi jangkauannya sampai 1.800.000. Terus
simpan pemirsa misalkan kalau udah cukup. Tapi kalau kalau mau tambahin lagi tinggal tambahin lagi aja. Tambahin Jakarta misalkan. Yes. Tambahin lebarin lagi simpan pemirsa. Jadi nanti ada Jakarta, Batam gitu. Sama kayak gitu. Biasanya yang pakai Facebook ad itu ya jualan-jualan juga sih, tapi tergantung ya, kan orang beda-beda ya. Terus kalau ini orang yang menyukai ini yang nanti mengharap yang kamu harapin untuk menyukai halamanmu ya. Tapi biasanya yang paling penting sih ini target iklanmu tuh mau dimanain. Kemarin aku nggak otak-atik ini sih, tapi yang ini aku otak-atik. Kemarin aku targetku Batam, Malaysia, Singapura. Terus di sini yang paling enak di Facebook tuh ada ininya cuy, ada berapa hari yang kita mau promoin. Jadi kalau mau banyak, mau seminggu, dua minggu misalkan 14, nah tinggal terus angkanya di sini udah mantap. Jadi total anggarannya tuh berapa langsung kita bisa manage. Tapi lebih bagus sih sebenarnya jangan kenceng-kenceng ya, jangan berapa hari, jangan terlalu lama, seminggu tuh udah mantep. Jadi langsung kira-kira yang dijangkau segini nih, kalau 5 juta 38.000 sampai 120 per hari. Jadi tinggal dikali 7 aja berarti mungkin bisa 700 ribuan yang dijangkau cuy. Kalau 5 juta ya, tapi kalau kamu mau 100 ribu juga bisa. Terus ini penempatannya. Penempatan maksudnya apa nih? Oh, dia maunya nanti iklannya di Messenger, di Instagram dan lain-lain. Terus kemarin sih aku enggak ngotak-ngatik yang ini, yang penempatan ini. Oh, ini penempatan iklan ya berarti. Jadi kalian mau di Facebook, Instagram, Messenger atau di Messenger doang. Di Facebook ini udah pasti. Jadi kalau yang Messenger sama Instagram ini pilihan. Tapi kayaknya yang Instagram nggak penting deh, Messenger nggak penting deh. Jadi langsung di Instagram aja. Ini kalau nggak Facebook, Instagram. Terus tinggal nambahin uang. Ini kan saldoku udah tersedia 500. Kita bisa nambahin uang. Kita bisa nambahin versi lewat debit bisa, kartu kredit juga bisa cuy. Nah ini. OVO juga bisa, wallet bisa. Nah, kalau ini aku kemarin pakai kartu kredit. Kalau pakai iklan juga bisa nih. Kalau misalkan dapat iklan dari Facebook, nanti ada kode-kode masukin aja. Kalau udah dimasukin, tinggal tambahkan dana. Slet, nanti udah otomatis. Terus tinggal ini klik yang ini, nanti kalau udah ada uangnya tersedia nih, warnanya biru, tinggal diklik aja. Nanti udah otomatis teriklankan. Begitu cuy. Cara mengiklankan cara mengiklankan postingan di Facebook ya. Dia harus punya Facebook Facebook fanpage dulu, bikin dulu. Kalau belum bikin harus bikin dulu. Segitu dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum, bye.